Beberapa minggu lalu, warga desa Taji, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menemukan situs kuno yang tergeletak di kebun warga. Diduga merupakan situs peninggalan kerajaan masa lampau. Penemuan situs kuno berupa prasasti tersebut membuat BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional turun ke lokasi melakukan penelitian keberadaan situs berupa prasasti batu andesit agar selamat. Petugas BRIN melakukan pengecekan bangunan batu yang ada tulisan aksara Jawa kuno agar mengungkap sejarah, memastikan umur batu, dan asal-usul batu kuno, peninggalan zaman kerajaan. Menurut Titi Surti Nastiti, arkeolog BRIN, pihaknya turun ke lokasi, melakukan penelitian, memastikan usia batu peninggalan sejarah. Namun saat ini belum dapat menyimpulkan. Tulisan ya, walaupun cuma dua baris tipis, jadi kami juga masih belum bisa mengidentifikasi dari masa apa. Biasanya kan prasasti itu memuat, ya pada umumnya kalau Jawa Tengah ya itu, atau Jawa Timur itu simak. Jadi untuk peruntukan pembatasan suatu tanah pendidikan yang dijadikan biasanya hasil dari tanah itu dijadikan untuk biaya candi dari daerah mana seperti itu. Kalau saya tidak baca prasasti, saya tidak tahu, saya tidak bisa menduga-duga, karena biasanya kita tahu bisa menjelaskan itu kalau dari prasastinya ada isinya apa, seperti itu baru bisa menjelaskan. Tapi kalau seperti ini dan sudah aus sekali, ada tulisan yang dua baris di sebelah sisi kanan atau kiri ya dari sebelah sini, itu masih belum bisa terbaca ya, kita harus pelajari lagi. Kalau itu hurufnya tuh zaman apa ya? Huruf apa? Ya, masih kita mau tipis sekali, jadi kita harus dengan ahli tadi membuat fotogrametri, nanti kita bisa melihat mungkin lebih jelas dengan fotogrametri itu, dan kita baru tahu itu tulisan. Tapi yang jelas itu Jawa kuno. Cuma masanya kita tidak tahu. Ini prasasti, tapi di bagian bawah ya, yang untuk ke bawahnya itu biasanya untuk menancapkan, dia harusnya ada lapik dan ditancapkan di situ. Ia berharap keberadaan situs kuno ini terselamatkan, terawat, jika perlu dievakuasi, menghindari hal tak diinginkan, adanya pencurian oleh orang tak bertanggung jawab. Dari Magetan, Tim Liputan Garda TV.